pastikan cinta ini dia jadi dah ditinggalkan letak ini tepati. Kau istimewa tiada metafora sentara, jadi tiada metafora kerana kau tidak setara. Tiada metafora kerana kau tidak setara. Juga rawatan pemulihan. Itulah fungsi yang berlaku agar
habis tidak stop, iaitu produk itu tidak berdampak. Itulah kita nak tanya kat sini, ambil suplemen dan ubat nasional dengan Nabi. Bersempena dengan sambutan awal Muharram berjudul Ibu.
Di mana lokasi ke 10 yang lepas kita masih lagi menantikan untuk 3 suara lengkap lah. Nanti Sonic dah kembali, InsyaAllah kita akan umumkan pemenangnya. Okey, baik. Kita dah pun sampai ke penghujungnya untuk waktu ini dan InsyaAllah esok kita akan bersama kembali lah. InsyaAllah 2 suara InsyaAllah 3 suara. Amin, InsyaAllah. Dia cakap dia rasa dia gambar hitam putih kat sal. Okey, jom. Kita dengarkan lagu ni dahulu. Jumpa lagi esok, Okey. Saya Diarawan. Saya Nazim. Saya Mazda Tambang. Saya Mazda Tari. Kita jumpa lagi esok. Jaga diri sama. Assalamualaikum. Bye.
Cabaran dalam menjalankan signal bagi melindungi pengguna dalam urusan pembelian kenderaan antara tumpuan sidang Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, hal itu akan dibangkitkan dalam sesi soal jawab lisan. Terus dibangkitkan kesediaan kerajaan untuk mengkaji semula lokasi kem tentera sedia ada yang jauh dari sempadan Malaysia Thailand, lokasi lebih strategik. Persidangan kemudian yang akan menyambung perbahasan usul rang undang-undang audit pindaan 2024 yang dibacakan buat kali kedua semalam. Pusat Kecemerlangan Industri Teknologi Motosikal Modenas dan Kawasaki yang dibangunkan di Kianmara Bendang menyediakan pelatih berkemahiran tinggi dalam teknologi motosikal berkuasa tinggi. Kedua pegawai eksekutif Kianmara Ahmad Hamdi Ibrahim berkata, menerusi kerjasama dengan pihak industri, Jatmara dapat memastikan latihan yang diberikan kepada pelatih relevan serta memenuhi kehendak pasaran semasa dan akan datang. Jawatan Kuasa Bertindak bagi menangani isu kerja warga asing di Pengerang Kota Tinggi ditubuhkan Kerajaan Johor, khususnya berkaitan masalah lapakan pekerja asing di kawasan itu. Menurut penerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Perdagangan Ahliwal Pengguna dan Sumber Manusia Negeri, Menteri Singh, jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan dengan lima peranan utama dengan dianggotai beberapa agensi yang berkaitan, antaranya membuat keputusan dan menentukan langkah penyelesaian jangka masa pendek serta panjang dalam menangani isu lambakan pekerja asing. Tiga buah vessel gentian kaca berjaya ditahan Maritim Malaysia dan Maritim Kuala Kedah dalam op aman dan operasi kebukulan kosong semalam. Ia dipercayai menggunakan peralatan menangguk siput yang tidak dibenarkan. Kepala Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azriyanti berkata, semua bot berserta hasil tangkapan seberat 210 kg diarahkan hampir 300 ribu ringgit dan dibawa ke JT untuk siasatan lanjut. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah.